Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa kepala daerah se-Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang sepakat akan mengajukan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ke pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan jika pengajuan tersebut disetujui oleh Menteri Kesehatan, PSBB Bandung Raya akan dimulai pada tanggal 22 April 2020. Usai rapat koordinasi melalui video conference dengan Kepala Daerah se-Bandung Raya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pengajuan PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang akan dilakukan secara kolektif oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Menteri Kesehatan paling lambat Kamis 16 April 2020. Jika pengajuan tersebut disetujui Menteri Kesehatan pada akhir pekan depan, PSBB Bandung Raya direncanakan mulai pada Rabu 22 April 2020 dengan pola dan strategi yang sama dengan PSBB di Bodebek yang dimulai Rabu ini. Barusan saya beres rapat dengan kepala daerah dari Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung, KBB, Cimahi, dan Sumedang. Kita menyepakati surat pengajuan PSBB itu akan dikirim ke Kementerian Kesehatan paling telat hari Kamis besok, tanggal 16. Kemudian disepakati kalau disetujui di akhir pekan seperti kemarin kayak Bodebek oleh Kementerian Kesehatan, maka PSBB Bandung Raya kemungkinan akan dimulai di hari Rabu, dini hari tanggal 22 April dengan pola perlakuan dan strategi yang sama seperti penerapan PSBB di Bodebek. Ridwan Kamil pun mengarahkan para pimpinan daerah di Bandung Raya untuk mempersiapkan program jaring pengaman sosial agar dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani. Budi Hartati, Bandung TV.